Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak wek duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran niku atine selamat. Sedaya kecuali wong sing pas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin niku duwe sing tau disedekahno ning dunya yo manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa. Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat kuwi anake gento iku perkara. Iki ayate jelas iki yauma la yanfa'u malu wala banun. Kiamat ku dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa hafiqul bin sami. Tapi nek wong pasuan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan duwe sing nate disedekahno niku manfaat. Niku musmalah wong Islam sak dunyo. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia iku pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku boten nenten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang misalnya wong ra cocok pitung dino mayit patang puluh dino mayit tapi dia tidak boleh menentang fungsinya juga. Kalau kali ini malah ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan ida matamu atam yang kota amalu ilam salasin saudara kota nama jariyatin awal ibn yuntah fawfihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang liru ni wong NU ni ku sementing anak itu kan gak sadar ni hadis ni ku wana waladin sholihin paham ya sholihin ni ku raka kesampeyan kadang dungane biyanter tapi buatan nama sholeh ni ku kadang liru rame-rame nang dungan sementing sholeh si jadi anak sing sholeh sing dungan no dari orang kok anak sing dungan no anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, gempur-gempur Nabi rasa ngendikan soleh. Tapi hape riwayat itu orang kata soleh. Kalau Nabi ngendikan awaladin ya tu ulang ya radhi benar. Ya, tapi menurutku awaladin. Sebenarnya solehnya dulu yang difahami itu terus. Lalu kalau nanti mitung binani mayit. Tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu. Jadi MC ini acara doa bersama. Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Jadi nanti sekolah teng Milkuro diskusi deh kulo. Pak, kalau tahlil kan mutaf apa mutalafaleh, tapi kalau doa kan musmaleh. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Sauni unimu. Soalnya sementing kurang gerembung, nggak kurang gerembung, nggak mana terus sementing kerawang semua. Bahwa malaikat ibarat ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi aku kayak gue penting malaikat yang ngasih sini nggak bisa dilapung kok nggak boleh sementing gue sengin mulai suara kok kesepakatanku gue sampai ya tapi penting sengin lo ya tapi nah ayatnya jelas ya singgara nih kiamat ya umala yang fa'umadu wala banun illa jadi ada istisna jadi kiamat itu dino sing dunia sampai anak manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Niku anake yo manfaat. Dunyane gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten iki sampean dibuyut saleh kelas A, misalnya saleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngale, mulai seneng duwe mulai bulat. Terus putu tambah bulat. Cicit tambah bulat. Tapi saya Islam, nak salat de madhep mulon, salam ngalor sik, pokoke sik normal aja. Ya. Tapi salim, wah seneng duit, seneng proposal macam-macam loh, wah kelakuan itu sudah ya. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut waladina amanu watabatuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqo nabihim zuriyatuhum bama alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh atau soleh dari kelas B, kelas C. Sebenarnya suarga itu di padak nombai. Mereka bayar sebenarnya suarga masih takut di butuhku. Jadi akhirnya butuhnya sih mestinya suarga kelas
kelas melati lah ngomongnya aku diangkat diangkat neng swarga sing berbintang. Orang sampean orang iso diwali mbae terus dielok terus swarga sing ndek lah niku pangeran mboten gadah adab sini sing ngoten dadi sing mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lha iku orang sing sing mayoritas ya ngene lho. Ya sepanjang nasib pengiran ngoten wis bae ka fatlu wa yuti jinaba mayyasa. Dan itu kula percaya terus logikane niku gampang lan kula suwun. Sampeyan sementing saleh. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Kare salat yo saleh terus ngaku kawulane pengiran yo saleh. Soale saleh yo kelas-kelasan. Ono sing saleh papan atas, ono saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate sino, nate maling, nate korupsi, kuwi asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku cek ana pantese dadi kawula ora nyirikno apa. Kula bali niki. Soleh itu kelas-kelasan, soleh kelas A itu ora sirik, orang ngakoni dosa gede, orang dilurung yang dosa nopo cilik. Masih kelas B itu orang ngakoni dosa gede tapi konsisten ngakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C itu yo dosa gede yo tahu, dosa cilik yo sering. Tapi amal api yo akeh. Jadi iku butuh auditor bank ngurus ngitung. Pokoke faman takulat mawazinu. Jadi korupsi yo akeh nyumbang masjid. Wake, lihat loh, orang itu jelalatin perabatan dia sore, nekan istiwasan loh kiai sore. Gue pun yang nyalamannya katakan harus nyatet, bulat kan, bulat maksudnya nyatet kan kudu jelimet kan, asing jelas kan cepat tau, cepat tapi yang ini kan kegan aku, jelimet karena nanti ukurannya paman sekulat, masih nusar ditimbang amal baiknya lebih banyak, meskipun oh, terpaut 0 koma tetap. Lah ketika ana tafsir sawi itu asal wong mukmin kok ana salah. Iku maknane salihun pantes. Ya salihun kok pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pengiran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lah nek ketika Nabi dawuh mangqala la ilaha illallah wa qala jannah. Sono sahabat takok ba izana wa insaraka senan jantun di masa lalu nanti nyolong nanti sino jawab Nabi wa izana wa insaraka. Senan jantun punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar, tapi mungkin di sepuro, karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa angin itu, dia ini yakin dari itu Muhammad itu Rasul. Nah, orang ini pokoknya syaratnya sito, dungo nanin rokok itu jadi orang kafir, nak nganti dewean berat, wakil nak nganti dewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu suarga ini jadi orang kafir. Yang dosa-dosa besar ini nanti korupsi nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi. Layan faukum imanukum. Di bukti ini gunanya apa tauhid? Gue ngelapat nola ilahi wong Muhammad roh nyatanya temen neraka waraku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pengiran tersinggung. Ora iso wong sing ditauhid tetep beda wek gue. Diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ra ono sing provokasi iku berat gitu. Pengenan ora tersinggung tersinggung bener di mulane ndonga nak kowe nak kang sesuatu jejer wong kafir nganti dinyek nganti ra dinyek masalah kenapa lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya iku dadi asbab ini sulit napa alif lam ra terus satruse ini terus rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin nanti ada momentum di mana wong kafir, iku kepengen jadi apa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakne tiba niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat wa bagi adkhuluhumul jannata fi rahmati. Terus ndak bisa orang yang mentauhidkan saya ndak akan sama dengan kalian. Ndak bisa tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disamakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok sih. Mereka juga geman rokok bareng wong soleh nanti lama itu. Lama itu. Ya Allah, gua gue jadi orang apa? Nanti ulama juga sama. Nah kalau nasi ngenyak ya suarganya sih. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalik yang mlebu rokok itu. Fatan dari ku aktaku. Jadi usul saya ku muncrat-muncrat muter. Tak dulu kaki mari rokok, muter neng rokok. Muter yang rokok terus khususnya modal-modal terus di tontonan dong awam-awam bukankah anda seorang mubalig bukankah anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan
Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus gini ya, kenyataan Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang, kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena Abun Rokok yang alim, nah dihentikan pengiran tersinggung, tidak bisa orang yang tak titipi ilmuku, podobet yang tak titipi. Jadi, ini provokasi penting, bahan ini kalau tidak ada yang provokasi ini nanti. Mengenai niku dewe yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ketika ini apa Maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyah yaqus syahruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Terus terus ini terus suruh si yakhudu nal jannah biwairi hisab wa suruh si yakhudu nabi dulu bihim wa khotoya itu. Sebagian mereka soal pangeran maknanya mau gue salah kam fadil jibat koyok gunung-gunung. Nah, saya gunung Merapi yang berkuat atau gimana kuat. Terus ketika malaikat matur, malaikat itu rontok provokasi. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum asrofu ala anfusihim, wajadna amalahu minas junubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Fa yaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kaman kadzdzab fi adkhuluhul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing saleh-saleh khawarij bentuk kata terang. Soalnya bayang wong saleh kuwi dia. Bayane ngeten ya. Iki sing terlalu saleh bayang dia nganti anti wong dolim. Kalau tantang gimana ketemu pangeran. Ya dari khosmaris pasomono bu firqi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim tapi gak sholat semua tapi masih muslim. Terus generasi ketiga yura sholat yura zakat tapi masih muslim, masih zakat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama atau ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim? Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim, senajan itu rasulat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia ada tidak sholat kedua, ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, bersolat meneh piwai asal usulnya sholat itu mergoyce Islam. Saya ini dibayangnya dibalik, nanti kan generasi kedua ini non muslim pasti melahirkan generasi ketiga non muslim, generasi keempat lebih artinya tetap ada gunanya, sekedar Islam itu mesti ada. Faham sih kalau maksudnya? Faham sih kalau maksudnya? Faham sih? Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat, tetap ada gunanya. Madarate lho ya ge mesti ono gunane ngono maksudnya kok senengane kok seneng LR. Mulane ketika malaikat Jibril ngeke ibisyarah Nabi, Nabi sempat tanya wa in zina wa in saraka meskipun pernah zina pernah maling. Jawab Nabi wa in zina wa in saraka meskipun pernah zina pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya pewarit, gendengnya pewarit ngoten niku. Lha wong Islam anggere zina utawa anggere korupsi jare imane ilang lucu. Wong zina iku seun zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu anggere ana poin negatif sing positif langsung ilang lu utek te matematikane piye wong ono poin kok diilangno kan lucu kan iki yo seun maujudun kalimat tauhid yo seun maujudun sesuatu sing wujud sing riil zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusane malaikat ngitune urusane ojo kok nah Farid kan gak ngro Islam dosa gede wis ora Islam wis keluar dari nopo wis arane keluar dari iki paham sih kalau maksudku paham ya sih. Mulanya ahli sunnah mengatakan wong mukmin itu raiso di kafir no, sebab melakukan itu so tetap dianggap nopo mukmin. Sebagian kelompok
Khawarij darane anggere wong wis dosa gedhe dianggep sebeten mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong khawarij misale sampeyan debat wong khawarij tak takon. Ana wong kafir, pegaweane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam syarat iki. Sidine jawab syarat ing lafadzno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu sing ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nek wong sing lafadzno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab carane mlebu kafir lakoni dosa gedhe. Mau sing dosa gedhe dadi mukmin. Saiki lakoni dosa gedhe. Dadi apa? Bulat. Yang kuarit mengaku ala-ala umat yang kajian Nabi dengan apa? Kuarit. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan hum syarul khalqi wal khaliqah. Sebab ala-ala umat itu wong apa? Kuarit. Solatnya khusyuk-khusyuk, ibadahnya khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenan, itu nyata. Pertama tragedi sing mateni Sidina Ali itu yang khusyuk. Wongnya nak solat, buat khusyuk timbang kuwe. Pasane luwe khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darai. Roh Amr bin Nu'as kecewa, Amr bin Nu'as halal darai. Roh Mu'awiyah kecewa, halal darai. Akhirnya orang Khawarij itu membunuh tiga khalifah. Membunuh tiga nama khalifah sekaligus. Ini Amr bin Nu'as, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, kalian simpen. Cuma yang sukses sih, Dina. Tapi kontingen ini mau membunuh tiga pemimpin yang berkecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di ya tadi saat generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemenang saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan terus apa itu ceknya atau macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu ranroh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem iku cahayu ra pancet kak. Yo ra roh nang niku lanang wedok kumpul. Pokoke ra haram, pokoke Islam iku lha wong kabeh terus lho. Sing ra oleh iku zina. Berarti ada lho wong wedok patok pancet kak lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan gak pancet kak. Kena botiru kena kowe kan gak manutan. Kanding ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh fetih guys. Waktu ini maghrib bisa roh. Tapi Islam pas Uni Soviet runtuh ceknya terus sebetulnya di negara Islam ini. Lah saya ini bayang no, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis ketika Uni Soviet runtuh generasinya tetap komunis. Tapi barokahnya tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh rujukannya tetap Islam. Tetap nolak barokah gitu. Malah ini kejut dulu. Tapi kalau maksud tetap ono gunane sekedar Islam itu ono. Paham ya? Mulanya ketika ini tafsir sawi itu dari kal kita bularu bafi hudal lil mutakin. Mutakin kelas paling minimal mutaki nasirka orang yang takut dari sifat syirik yaitu yang tidak Kristen tidak Yahudi itu yang mutakin tapi kelasnya mutaki nasirka dia takut menjadi non muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil. Bahkan takut sifat toma, takut merasani, takut drengki, takut. Hal-hal yang tidak penting pun dia takut. Misalnya pengenyek, bucah orang ganteng, astagfirullah, ya gawainya pengirang. Misalnya roh, bucah kritik, astagfirullah, ya gawainya. Padahal pertama saya pengenyek. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan, dine dosa zina tok, tapi nak delok-delok ning mall sik gelem. Iku kelas opo ana rong lan wong kudu kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas sing jelas iku mayoritas. Dadi mesti zina tapi nak ra delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya nak ora mutakin piye wong Islam ngono kok sok kan mulai bar delok dangdutan enak wae. Kalau bujone sampe dia anak dhewe koyo ngene iku. Kok ora takwa piye ngono-ngono ne tetep lucu kan? Dia ini berdelok dan kita mulai lu. Jadi aja sampai anak kita jadi mana? Tapi tetap delok sama istri tetap delok terus di TV itu. Tapi yo mutakin lo nyatanya rakyat pengen anak ini. Mana kan nilai rembo ya Rano? Pokoknya mau.
Lah iku nek ahli sunnah tetep darani mukmin, nek khawarij mboten. Alasane wong khawarij niku bareng seri Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menangi tiang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40 ribu orang khawarij. Iku iso mok nobatno wong 20 ribu ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil kuliah ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik, illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran sing ngetikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran tanya nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba jami'. 90.000 langsung tobat, astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lha sing resmi diterangno pangeran, sing iso disepuro inna Allah la yaghfiru ayyusyraka. Liani iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzati inna Allah yaghfiru dzunuba jami'. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Emangnya yang Tuhan kamu? Paham? Akhirnya 22 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusus, ya kowe aja sampai zina. Ya aja sampai nyolong. Tapi kalau aja darani wong zina nyolong ora iso disepur. Pengiran iku enggak menggurui Tuhan. Mungkin kan dinabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal lafadzul la ilaha illallah Muhammadur. Lah soal kok nang rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawat ning akhirat selawase lawas, kena kawan 100 tahun kan gak masalah, anggap bae sing masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya, jadi yauma la yanfa'u malu wala banun iku illa man atau bohan apa dikon. Di keluarga ini cara ini mikir matematika. Terus ketika ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder terus nopo cincin. Sekali cincin ini beda jenis itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman, karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausai era Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Akbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ini dibanjanya untuk an Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok sholai ngono. Dulu Umar sholai ngono, tapi gak sahabat yang kedua-kedua ya, kayak nakal-nakal. Ya ada sahabat yang ngatir, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mung tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Lah niku terus tobaté sebuti. Lucu sahabat itu ya lucu, sahabat ra kaya kowe nang wasiat menengahe mboten lapor kadi Nabi. Sing tahu zina kan Ma'is ya lapor Nabi, gitu kan. Sing tahu ora nganti zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing hak, ono sing ora, ono sing bodoh, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Akbar ku mikir. Di antara sifat umat Nabi itu tiga, ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi tiga. Tapi terus ning gone kitab Taurat yang dibaca Ka'bul Akbar, summa farraqahum summa jama'ah. Kula baleni malih. Farraqahum summa jama'ah. Mereka dibagi-bagi tiga kelompok, tapi pada akhirnya tiga kelompok ini semuanya nanti masuk nopo surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lalu yang disebut summa awrasnal kitab alladzina astawfayna min ibadina faminhum dzalimun linafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasib wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlu katir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi tiga kelompok itu dibagi-bagi, ono dzalim, ono muqtasib, ono sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi. Wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non muslim. Sing penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gedhe tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gedhe, ya wedi dosa.
Nah, ini kiku no nanggaran ini sementing mati gue iman. Orang no kiku no kenyaman sementing mati gue iman dan gue amal soleh dan sebagainya sarah gue ora mulai bisa kiku no sementing mati betul. Bomong kiai kiku no kuarit tangan ini sementing mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan buat kesalahan munid dan gue perkara ini cangkeman kakian no gue syarat kakian no gue di pulau suwon gue sing seneng gue dosa besar harus anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa, karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar anda. Kalau anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang anda lakukan. Kau dosa terbesar termasuk nama putus asa. Kau inna kulayai asumir rohillah ilal kaumul kafir. Sehingga so putus asa ini rahmati Allah namun kaum sing nama kafir. Jadi mulai dosa ini putus asa itu di atas dosanya orang yang dosa. Lalu itu keliru ini orang khawarit. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asana sama rahmati Allah, mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmati. Padahal putus asa di dosa no gede be Allah dan Rasulnya. Jadi madzhab Khawarij kan paradok kan kacau. Kuwi bali male, wong sing tau dosa gede ku putus asa haram to ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas, orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah enggak? Iya kata mereka. Asyhaduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah? Qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin? Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayyuhan nasu bujura wa orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Seseorang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat, kata Ibn Abbas. Iya. Kenapa anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir, tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil, kamu menolak. Berarti anda menentang hukumnya. Padahal waqtu Allah Ta'ala, kuliah ibadiyah ladhina asrofu ala anfusim, lapat natu nopo, mirrahmatillah, innabuha yafiru dunuba, jami'a innahu wal ghafur rahim. Bersanayan, wa anibu ila rabbikum, wasimullah. Hei, ayo kembali, ayo kembali. Yang Allah yang pangeran ngomongkan balik, kok gue malah ngomongkan? Nanti waktu gale Allah buka pintu tobat, nanti wong mati, paham ya? Wong khawarit nutup pintu apa? Tobat. Ini kalau balik malah ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sebelumnya mati. Wong khawarit nutup pintu tobat sebelumnya wong. Ada wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbang. Mergo ijek durep wis dihukumi kafir, nah hukumi kafir halal napa? Mari Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Ala ala umat ku wong napa? Syekh. Nah kula duwe sarah kitab wudu sing arai Imam Nawawi jarene guyonane Imam Nawawi wong Khawarij nek salat ora wudu. Nek poso ya luwe, luwe seneng itikaf di bangkulo jenengan. Kalau poso minimalis sekali, jam 4, maghrib, kuan menturu, yang manis. Khawarij itu. Jadi Imam Nawawi lagi logika gitu. Jadi nak wong kafir. Wong kafir, wong khawarij itu nak cara Nabi, apa wong apa? Kafir. Misalnya wong kafir perang di wong Islam kan darah ini gitu. Misalnya Amerika atau wong negara, wong kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam? Jadi orang kafirnya nak perang di umat Islam, berani kita orang Islam, berperang di umat Islam. Tapi orang kafir itu orang. Kue Islam bersolat, kue perang di orang kafir. Lumayan sih. Lagi orang kafir, nak perang di negara Islam, tak jadi takoi. Pak kafir, kue berperang di sopoh, ambil orang apa? Islam. Tapi orang kafir takoi. Pak kafir, kue perang di sopoh, ambil kafir-kafir. Lumayan sih. Lah artinya Amerika pas kau mati, oh itu mati demi Islam kan? Nau pare tu, kafir bombo bisa berperang. Jadi orang kafir nak perang dengan Islam, kita darah ini perang bersama melawan orang Islam. Nau pare berperang darah ini. Perang lawan orang kafir, nuker darah ini kue-kue ini. Nah artinya istilah orang kafir cek bodoh istilah pangeran darah ini kita Muslim, istilah orang kafir itu yo. Ada kata orang kafir itu hidayah. Ya Allah lumayan ini. Khawarij berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang dengan Khawarij di sini dinali. Satu-satunya sahabat sing menangi perang dengan dia. Dia ambil Khawarij. Teng Lahruan. Lahruan itu
Ini ngeri kok perang sama Sayyidina Ali. Waqatu Siffin Arwan ngeri. Jadi ini pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa, nanti sholat, sing betul kopiah, sing ora, sing rusa, sing biasa. Sing ini umum-umum aja. Aku udah belas dah kadang-kadang. Aku udah terus kayak berdoain, nanti biasa. Kita aja di bang ambil angop, sing rusa sholat. Ngeri nabi ku gampang. Ono sahabat, apa ngopi, nopo gak dimakan. Kok kesusu jamaah aja tuh mangan sih. Di idawdi al asya wa khadratil isya faqad timil asya. Nah makanan malam sudah disediakan kok ana dan isya yo kemangan. Misalnya ape salat zuhur ape kopi kok ngantuk anget. Tapi nak ngopi orang ngantuk wis ngopi sih. Mau nang komat wis mau pondok wis salat wis gampang. Terus sanget wis. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yumil al mizan fa ambil ngepak ilangit lamun nopo bumi wis. Ati bang germem. Maksa kau beli apa apa harus kese-kese kukar-kukur. Ya Allah. Bulat lah, kenapa? Bulat. Jadi ini gitu. Terus orang-orang tiang yang kena gimnut yang dunia gak terus ulama. Keulama yang marisi sangka kancing Nabi. Nah kancing Nabi yang nanti ngentikan tenan umatku dibagi telu. Jadi ada yang sedengan, dolim, macam-macam. Tapi sumpah itu pada akhirnya kabeh mlebu swarga. Kalau logikanya ya gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki cek menjaga tren kemukminan sampai zuriat berikutnya. Ah saiki sing ngaji kula kata terus sing babae rung salat. Kata, tapi baru kae cek iman kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katuk kanca mondok, kesasure dadi saleh mondok. Lho saiki ate engkek apa dadi khawar mbam babak ngurung rung pati salat, buyutem. Tapi baru kae buyutem ra salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampungem tetep Islam berkok kegawa mayoritas meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya jenderane ora salat lah ora apa goblok kok ternyata ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno kan. Nyimpulno ora usah juga lek ngeten lho sampe tak parahi. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak, ya mobilku rusak kabeh, dalan rusak. Ya wajar wong grutungun, tapi aja muni darani dalan rusak ora ono gunane, ya jadi liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek dalan padha, asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja muni dalan ora ono gunane, ora dalan-dalanan. Wong kuwi tenane muni ngono, nek iman ora salat, ora iman imana. Padha karo dalan ora rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak maksud begitu? Kacau. Kecewa abis buju, malah buju-buju nantek gue. Soalnya gue mangkel gue sepeda motor main, terus harus sepeda-sepeda, malah melaku. Saya lelah, toko busine sepuluh, pasang meneng. Lumayan kan? Paham, jadi kayak kudur. Mana innam ayah sawoha menibadilin apa ulama. Saya mau di pengiran tenan ulama. Mereka ulama ini semua di pengiran nanti menghukumi umat Nabi orang dikeluarno sangkono ba'is kuarit ngawur ini kuarit itu paling ngawur kan Nabi paling ngawur Nabi kepinginnya umat itu udah masuk suarga wong kuarit menghukumi umat Nabi udah melebu Nabi di posisi ada pengiran bisa nyafati umat itu yang bisa gede wong kuarit posisi ada Nabi bisa nyafati ini pemisah sejati antara Nabi dan umatnya wong nopo. Menjadi mabes. Apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Ya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20 ribu menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang pula itu tetap balik loh. Ibu orang wong soleh, wong mati over dosis, kok mati kau yang menunggu piara, jadi pangeran singgah sana. Akhirnya tetap perang, sing peristiwa Nahrawan. Kau kecewa bi Ali, kau kecewa bi Muawiyah, kau kecewa bi Amrumu. Sebenarnya ada tiga orang yang disuruh bunuh tiga tokoh. Terus dalam singgah sil si Tina, pasti kau Muawiyah itu awak meriang. Awak meriang kan imami subuh ngomong wong. Akhirnya sing dipatah ini sing imam pengganti. Amru Mu'az dibacok pas sujud kena bokong ya kena sirah aman terus delalah Ali pas sirah ya tapi sesuai dawai Nabi Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid ora kena ya mati syahid
Mbok niki namung crito mawon. Mulane sebagian nabi ngendikan ning hadis nang muslim yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal ausat. Nek dijak merangi podo islame semangat, nek dijak merangi non muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal ausat ahlal islam wala yuqatiluna ahlal. Mereka kalau nanti debat, misalnya santri ya mengkiai lah, dia ni khusu apa? Kemudian gua semua khusu. Nanti tangkal gini tu. Terus kalau tangkal jawab jujur. Lalu bodoh ni gua yoleh, nampu bodoh ni pangeran dah oleh tangkis. Sampai serah rai ini serai khawarit tu serai rai. Jadi sahabat Nabi uang paling bener. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulanya ni perintahin? Iku aja ni merah bener. Ya rontok ae ro cara aku ya rontok bener biasa ae wong wedi mlayu ya biasa itu. Lah cara aku dadi sahabate Nabi wong kafir ketok kalat ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sira medun kowe. Kok trimo. Ini tenang, kus kan dinas Quran kalau mereka nyelayani perintah Nabi ya, tapi dari Quran sumafa mesti sepuro, mesti sepuro pangeran. Wah, cara kula ora iso tak sepuro. Ya iku masalahe wis dadi pangeran. Susu tak terima, nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon kuwi ngalim di bangku. Suwe nak ketemu pangeran nek sowan bangku, nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyelani perintah Nabi, terus dimenang no wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenang no wong kafir, mergo sahabat nyelani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong keliru nang wong kafir wae fatal, yo kafir yo. Orang tetap menawang Islam, mungkin orang orang kafir lebih fatal. Menyelayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian, sebagiannya kan menguruh terpapar-papar gelap Islam. Saya kira orang kafir dulu salah apa lebih orang dibanding sahabat yang Melayu. Ya lebih salah ke orang kafir. Lah iya, kau nyalah orang kafir lah, kau nyalah sahabat iso. Iya, aku jadi utak warit kan. Lalu saya kira mana bedai, orang sahabat yang Melayu, bukan orang kafir salah nanti. Salah orang kafir kan? Tapi kaya-kaya yang berpengajian senang ada cerita si Melayu mau. Nak keluar rapati cocok loh. Mau tetap salah. Wah kafir. Apa mana pangeran menyatakan sahabat itu sepuluh. Innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mas tazal lahum syaitan biba lima kasadu. Walakot afallahu nabok. Terus pangeran jelas nipuluh. Kok salah-salah sahabat itu luwe salah dong? Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah, soal sahabat itu diparingi salah iku mergo tau di dosa di masa lalu. Pengiran yo unik dadi dosa-dosa nang Islam di masa lalu kadang dianggap pas pertempuran rapati tentu. Jadi salah di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah iku guling-gilingan, nak perang wani iku ora krana mesti menang, tapi krana golek mati saja. Mergo wong Islam menang terus setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Merdeka, tapi nak tahu kalah kan? Wong Islam terus mikir kalah raklah mati saya. Jadi banyak butuh tahu kalah. Gak butuh nopo. Gak ada kok kiai, yang berkiai mapan kan terus wong jadi ah jadi kiai mesti muri pih mana? Tapi nak kasih melarat contoh kan? Ya tapi contoh ini raiso berhenti karena karena gue percontohan. Bagus ya melarat rasa Arab Arab selesai semua sifat Allah melarat berkeliling terus gue percontohan kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus nggak mendesak kan terus soal contoh ini ya itu paling gue tuh atur akhir ini sampai ngerti itu terus sumben itu neng akhirat di wono ayat rubama ya wadulladira kafaru laukan muslimin sumben itu ini semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh orang kafir fawawah ma'afna angkum imanukum ternyata iman kamu tidak ada gunanya buktinya kamu sama-sama di neraka so, Allah tersinggung, tidak bisa orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu wa'izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadati kaman gadababi adkhiluhumul jannata tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Dan sampai kali itu ngomong kemukon ampun rokok jejer dia ngomong kafir. Narangnya aku ya kangennya. Orang malah jagoan ojo. Pokoknya aku dunginnya. Nah nanti rakyatnya perkoro. Mereka orang tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah loh. Balanya itu. Wah malah lewat. Jadi aku nganti apa? Insya Allah ngenyak lah. Insya Allah ngenyak tak jamin.
ujungnya. Itu sebut Allah rubama ya wadil rubama ya wadil ladina kafaru laukadus. Terus kedua kalau ini tabar gue ceritanya Nabi Ibrahim. Nanti kalau ada kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih Pangeran Khalilur Rahman itu nanti itu ngeten ya Allah. Innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatin dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambakan kula susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini ora ana nabi kecuali ditedhin min dzurriyyati nabi Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokahnya ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula kepengin umat nabi ge paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Kaya kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ya niku mau berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang sholat itu pasti ininya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lan ana wong sinau suwis macam-macam poso tetep alim kok atine elek ben alim dhewe. Lah iku malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Mani Ibnu Abbas suwon nang ana udan, padahal dene ra duwe sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Ora tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nak wonten kekeringan panjang, dia je sing di sawah semangat istis kau lo, turun mau rata sawah kau balik istis kau. Mula ceri ke ceri kau jawab aku senang aja pangeran Darmari Yudan, mati nabi sing Abdul Aziz Akhir. Enak wae bapak di sawah jual apa hutan. Nangati bakal es wana aku, saya kau bakal es aku kau hutan, aku tak istis kau. Tanten tani bakal es. Iya pak, lumayan kusim panas pak. Orang ngajak apa? Isko, uang isko, sing sih seneng panas ya. Nah terus begitu sih, sangat jadwal pengiran air, rasa intervensi ya, mending rasa intervensi. Di uang rau oleh egois sih bro. Oh, dipek menangi di. Paham gitu, terus kulo suwon jenengan bingung tuh. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin tak mesti mati. Apa sebagai kapudut gini ngoten gusti nak kulo mati sing jogo Islam sinten kedah wonten turunan hari dua turunan nih faktori ben sing jogo Islam. Jadi gue sekali-kali dolanan kulo nih buatan sombong kulo tengok manu gada ini kulo gue sini rante ini buatan rante di jantan kerja buatan di rante tenan di orang ini gue sering kulo coplok isi tak sitok kulo coplok di kulo pasang malin rian bilangnya anak kulo tapi rante kulo coplok ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, misalnya kampung Biduan. Kan bisa dihitung kan, orang Biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam, senajan orang sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga, kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang 5 ini kan jadi... Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 muslim. Coba mantan rantai itu copok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul kan, harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia tidak dipikir dulu waktu itu. Sedangkan yang kafir ngomong kafir dia dulu, tidak dipikir. Rupa. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa senang kalau mata rantai diputus. Lalu riyin bapak kula nasihati kula kena hafal Quran, dawuh ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran itu obore mati. Perkara ini ngoten. Bapak kula hafal Quran, bapak kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal iku isin. Akhirnya kula ora hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada akal anak saya juga gak isin bapak ya rapal. Putuku lu ya isin mengandung bapak ya.
Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulai aku batin kulo sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwe goblok. Sampean mlarat yo tenang ae bapake luwe. Wah yo repot kok tenang-tenang itu. Paham lho. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi mbahnya juga. Coba kalau bapaknya Muslim enggak tenang dia. Lah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yafalu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kafir. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah, sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam? Kenapa itu? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Itu tiba ya orang Islam diputus nih bahaya. Lah laki-laki yang mutus ini ku khawarit hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama itu keras nak komentari khawarit. Menurut rotot yang ngalim ini ku happy. Ya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi ke senang kuyum, senang banget Nabi kuyum. Masyur usin ini ceritanya Nuaiman, Nuaiman itu sahabat paling senang kuyum. Nah, ono kafilah, nopo barang atau nabi tidak dahar barang. Nopo ada nabi hadiah. Saya usik nabi pun bayar, nabi jinan ikut dahar, jinan yang bayar. Man, nopo aku hadiah, gua tuh nang ngelarat hadiah yang suka. Nabi mau begitu. Lalu itu nabi nanti guyu setahun. Ini riwayat dari Musnad Ahmad. Gua yudhiku Rasulillah haulan sampai isong guyu no setahun. Kau Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Gimana Abu Bakar itu pembantu jenis Ruhin. Ruhin itu pembantu Abu Bakar, melete jenis Ruhin. So, pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar, gak boleh Mbak Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar, aku ramai lalu dulu. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi, ngomong sampai wong-wong yang boleh budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Harganya murah, nggak saya atau suntok. Mau ya tak tuku nih, tapi budak aku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka. Kau serau sahur si omongan. Dia transaksi deal. Deal rugen warani wong yang cancang digeret. Mas bareng mas. Mantap berkedai deh. Abu Bakar teko. Di rugen. Dengar pas om. Digolei jebule ana untuk agel iki untuk apa? Tadi hasil penjualan ya. Tangone delem podo. Padahal ora budak. Arep bubakan marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalan iki. Iku anggere Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora perfect. Anggere ketemu nek malah cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah anu emane sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben emane malah digowo ning tengah nopo? Bareng yo. Suwe-suwe ngerti lah ning tengah masjid. Bareng anu emane tiap hari sing Abdurir sing Usman Abdurir. Dari ruang wauta itu kan bubah. Ah demi pangeran aku ketemu Nuaiman tak tutup. Ben Nuaiman malah diganteng. Kepen ketemu Nuaiman bah. Utsman itu sambil mukmin presiden pas sholat ini kita jadi lupa. Jadi dalam sejarah nabi sahabat, ya dalam sejarah sahabat itu guyon itu biasa. Biye nabi nanti dawo mangkor ali akhi ya kafir fakot gaabi ahad. Jadi uang ludo kanjane kafir. Nara tepak kafir malah di ini dewi jadi nabi. Jadi sebenarnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir, ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina, ancamannya kena hadul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebenarnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon itu. Mulane ketika Imam Ghazali, wong sauripuripe orang laknati wong itu ora ono hisabe. Tapi nak kowe nglaknati wong salah sasaran ono napa? Misalnya wong saya ikut wong rasulat nanti 20 tahun ke kancanan rasulat. Isowa esok ben satu hari sebelum meninggal dia orang yang sing rasul. Wong kita itu raro husnul khotimah, raro suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin lah suatu saat ini. Jadi sanggup aja benar-benar optimis. Tapi saya ikut fakta nih rasulat, ya saya ikut rasulat sebelum sholat kan iso. Sing saya ikut sholat sebelum rasulat jadi sombong mungkin wong dulu.
sing saiki kuwi saiki. Tapi kok mboten ati zina, Gus, niku zina bolak-balik. Iso wae kok saiki ra zina somben. Zina iku tobat sing rasa. Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing dadi pangeran ulama, ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina somben akhir hayat. Ndak sing roh. So, wong masal depan gue sing pram sing. Wong raro mesti nih kok geger bumi. Nanti kisah ini ya sedang soleh, sing nakal ya sedang nakal, soleh berbalik, sing sedang soleh, nakal sing sedang doling. Nah, mulanya orientasi nih wong dice, Husnul Khotimah. Mulanya Salman Al Farisi diangkat jadi khalifah, jadi gubernur tenggini Irak. Dijak syukuran lagi. So, syukuran dengan orang sembuh suaraku, tak undang syukuran. Kalau dia mangkal dari guyunan. Inta khaltun nar fa'ana la'i, mba inta khaltul jannah fa'ana karim. Itu syukuran ya, nah aku mbus warga kita lundang syukuran. Berarti aku layak apa? Syukuran. Tapi aku mbun rokok fa'ana la'i, aku orang terhina. Mana kalau tentunya ini jarang syukuran. Ini anak kalau sunat, kayak namun toko-toko tak kayak berkat. Orang-orang jaga. Sebab orang itu syukuran. Kalau ini itu sama nafah di sini, tak jamin ya gimana. Wah, aku mbus warga syukuran. Kan gak ngara utang, kan kaya secara di sana berbangun syukuran itu. Tahu dah, kan? Tapi masalahnya sampai tahu dah kok rawatnya lagi. Ojo rame, pas tahu dah ngerawat apa. Tapi mau ngerawat ya tak duga kelasnya beda saja. Orang sampai, orang sampai taruhannya suarga kayak apa? Jadi kalau jimpen badian kanik dengan disinten Salman apa? Al-Farisi. Ini belum syukuran, ini sebut apa? Karena ini gue nyobotan burun. Ngomong jelas warga, kok apa? Kok apa? Syukuran. Tapi sing saya tak syukuran di sakat. Kalau nanti gawe, dia tetap syukuran tapi di sakat. Salih sak pulau yang tak hitung juta nasa rukin, orang juta nasi suka-suka. Mending gak cungel ngelam uang, gak curi tetap teman-teman. Gak bisa ngusir tetap teman-teman. Paham gitu, di sekolah suwon, jinan gue yakin, nak dungo teng mayat gue sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu apa beda. Nah, aku nganggup hitung dino yang terbaik, mau penyalahan sahabat. Sahabat itu ratau hitung dina nih bapak. Selama ini adalah nih Wahabi dan kalau hitung dina nih mayat itu baik, lakana olah nasi bidali ke ashab Rasulillah. Nyatanya sahabat ratau hitung dina nih apa bapak. Imam Syafi'i orang sejarah hitung dina nih. Nah, gue repot, teman-teman, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai ya. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Kalau saya model mitung dinaan itu ya, kalau saya menentang itu masing-masing. Ya, variasi. Dan soal menentang itu biasa, orang yang menutup dalam jajal ke tuku pite. Yang pasar, ya. Sing sepele pite. Kalau satu seket dibeli gak bangun, kok ya ada yang ngalahan? Di satu seket, ada uang untuk pite ngono. Nah, jadinya uang nentang biasa, bareng sepele ya ada yang nentang. Paham ya? Nah jadi tentang tradisi yang menunggu seolah-olah jadu namukhtalifina ilam warahku marahku asal dicek menunggu seolah-olah ketemu apa-apa entah. Jadi misalnya Mustafa itu, Mustafa Jenggot kontuku HP Samsung sing modern, wong gak janggal iya batu, malah dulanan wah malah nek teman saku dulanan tak sebuah jubule dulanan apa HP wong ya janggal. Tapi misalnya menunggu tasbih terus, waduh, mau kok ketinggalan zaman. Repot. Jadi nentang itu, mulanya orang tidak ditentang sih biasa. Di urusan tahlilan, di urusan ziarah, di urusan biasa. Penggawaannya orang itu nentang. Paham? Itu biasa. Macam orang digawe itu beda. Maka orang digawe itu apa? Orang itu digawe itu beda. Seleranya ya gitu. Oke, ya kira-kira apa? Jadi madhab, jadi khas. Ini identitas makunut itu NU narakunut Muhammadiyah, namun Abu Hanifah Muhammadiyah, Abu Hanifah itu nanti kunut, Ahmad bin Hanbal itu nanti kunut, Imam Syafi'i, jadi 3-1, nanti kunut Imam Syafi'i itu, Ahmad Hanbal mau kadang-kadang, nanti Abu Hanifah itu nanti, istisqa itu, Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa, mau menentang betul, dia mengatakan sholat istisqa itu tidak benar, tidak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa. Tapi tidak dengan kefiah sholat istisqa. Sing malik serban macam-macam terus sing nopo. Gue oke kan gitu. Mendas selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, oke ini ragu selendang. Betulnya peci-peci ini sing diwalik ya. Tetapi juga lu kan segera itu. Mandi tau orang peci tau. Dia dia sepun, ngapun ten kalau lali betan betas serban dia pecingan betul apa nunggu dia.
Dari kacaku kurang ajar. Gus Mali kok gak ngene. Lah tek ketune kuwi. Oh, cangkemmu. Dadi masalah madhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah ras itu masyhur. Sama delok teng kita majmu. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada Faro'a Namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Jadi kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfihah. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Ras itu. Kalau itu masuk ulama sih yang kejar dari istisqa, rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup ngaku semut. Tapi kiri wak lilis dungo kabeh kan lebih lebih butuh air tapi kalau lagi nanti sholat itu nanti makmum ya kalau lagi makmum cuma kalau ini orang terlalu semangat tuh gara-gara nih nyatain kalau ini orang ulama kalau ini orang lapangan masyarakat nak mandi terus mangga ke kiai itu juga nih ngobos orang tak seneng ini jadi kalau ini akhirnya orang perkara istisqa muang kalau mesti masyarakat itu anggar ramadhi, iya hidungannya ramadhi bareng mandi, saya ini dari musim hujan daripada gelas, raus-raus sebuah, aku semua kelakuan akhirnya kayaknya mulai mikir gitu, saya ngerasa berjendengan, camah kok terus itu mau gue mau nangis sebuah lah hutan tenan daerah pulau hutan itu baris diskau 3 bulan terus ulangnya Desember, jadi orang Jawa gede ini sumber terus, orang dikait mau bisnis koin mereka diomongin Desember jadi gede ini terus dan ini mulai ke atas yang mutung buat bisnis koin bagus acara ulang itu dan acara gue iling-ilingan dia gue iling-ilingan, nak uang butuh dungu, kalau teko ya kan terus yang bisnis koin suan kulo tak warai pidato ini, mau nak khutbah ngomongin dia ini di dungu di udan, nak ramadi dia biasa mohon kalau sampai di suke orang sampai yang apa biasa dungu ramadi ini biasa nah, akhirnya sing amin ini orang harusnya semangat dari kau biasa akhirnya ramadi terkenal wah repot jadi sing semangat di ramadi sing rata-rata di ramadi terlalu omong. Ya pokoknya hubungan dengan pengiran lah kira-kira masalah ini serah usah ini sesuai ini cara aku lagi ya sengotan itu lah Nabi soal ribu-ribu ini sakit-sakit-sakit istri kok sepindah mau tahu pisan wili-wili anak Nabi nanti ngelampah kalau setiap musim kering panjang istri kok ya repot mungkin kan terus nasunah rasul Nabi bareng udan terus ya sholat meneng ben orang pati udan berarti kok nak suake udan orang kober nopo mender pakaian itu terus ayo hentikan hujan sholat meneh sebulan ramadi mau doang terus akhirnya ya biasa mau cara kula menawa sunan nabi kupisan video lakoni kuwi ning ngene tapi wala tak tatu dewe apa kowe apa wae iku napa wala tak tatu aja ngluwai napa batas wis wis ora diskon tren napa ya, biasa mawon ya nanti bisa kali tapi sudah jadi tradisi. Mendikan ini Syekh Abdul Qadir Jilani ini ojo geman dorong manusia kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab dunia itu Syekh Abdul Qadir cerita Abdul bin Mas'ud senani nyiwi pengoma ambil ono wong kok duha betino dituduk duha itu saungan bisa neta seminggu bisa mau Nabi duha rang-rang kok buat tiru betino ya ono sahabat yang ngotong itu ya ya macam-macam sahabat. Alasannya cara keluar masuk akal. Mereka duka itu tidak kesuwen tetap fakir. Kadang-kadang ya protes. Jadi duka terus kok fakir. Seng duka ya protes. Bujurnya diam-diam ya protes. Jadi bujur duka terus kok kemarah. Korbannya kan institusi yang bernama duka. Cina orang tahu duka. Suka. Susah jangka. Ada duka kok. Marah. Wah, ada yang berduka kok. Itu ya hikmahnya. Hikmahnya ulama. Gitu. Mereka berada ibadah itu sampai jadi media tertentu. Mereka ulama tidak kok itu khai apa? Itu khai itu ya sholat. Sholat itu apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabar yang ngomong. Ini kalau saya rasa. Rasa. Rasa anggap itu khai itu satu media yang mujarab. Suge. Itu yang terbukti itu khai kata rasa suge akan. Jadi dia lah suge hati. Lu bujamu butuh suge duwe. Bujamu suge apa? Mati. Mana ulama rata-rata biasa malam. Terus ini biasa. Ia lakoni gue iling-ilingan. Rasulullah nanti ngelapa. Gue iling-ilingan.
Wa ustifatan den sediano wal jannatu apa swarga. Swarga disediano aiku ribat iki den parek napa swarga lek takina ketri program sing takwa. Fayaruna ga mongko ningali sapa wong sing takwa ka jannah. Wa kurisa tan den ketok apa jahim mun roko jahim. Aiku firat iki den ketok napa roko jahim lek ora ning ketri wong sing. Nah niki gowi maknane ati maknane wong sing lajut. Tapi nek dimaknani lajut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lin gowi ayul kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti wa piye-piye cek mukmin. Yes, wae mukafirin. Ya jelas nyeli gowi nek maknani lajut wong mukmin mlebu. Imam Suyuti maknani gowi ayul kafirin. Dadi niki nunjukno nek paling berat iku kafir. Wau eling-eling wau fatwaku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njogo siklus njogo mata rantai generasi setelahnya tetep nopo Islam. Dadi kok kudu nyadari ngoten. Pun nang ngandelku. Lho soal nek disiksa ora salat yo kok gampang disiksa ora salat ngono totalane dhewe. Nggih ana nopo totalane dhewe. Wakil lan sing ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak kuduna min dunillah. Lagi kita nak teori kalau bener, gowin itu makna lewat, kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut tu nggak kena wong Islam. Iku sampean keliru. Mergo wong gowin ini diomongi Allah didawi ayat nama kuntum tak budu dan mintu nila. Nanti pangeran liane Allah sembuh sembah. Padahal wong Islam fase kelah orang bakal nyembah liane Allah. Kan tak mungkin wong Islam didawi Allah ayat nama kuntum tak budu dan mintu nila. Nanti sembuh sembah liane Allah. Wong Islam ni mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namun nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita alimnya ulama. Supaya orang khawarit malam ini, wah ini orang lacut, secara luhut. Wah ini orang lacut, jadi aku itu orang kafir, orang Islam lah lacut, ya lacut. Keliru, mereka orang wah ini domong ayinama kuntum ta'budu namin dunillah. Nanti simbok sembah liane Allah. Saya sama tak takoi, orang Islam sing fasik nyembah liane Allah, apa namun nyembah Allah. Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha kliru nek arang-arang ini ku tetep perkara. Salat iku ora gelem tapi nek salat iku gelem. Wakil larang tenu jam nola rum kedue kufar. Apa ai nama kuntum? Ai nama di kuntum ana sira kabeh tak kudu nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah. Ai wiri iki fikse liyane Allah minal asnam sang boro-boro busul. Yakin loh wong Islam pasti nyembah boro loh betul. Boten. Kita ngarah diwaleh-waleh no ai nama kuntum tak kudu nyembah Allah min dunillah. Kalian suruh naro to podo ngekei pertolongan sopo asnam kumeng siro kafe. Kita fil adabi kelawan nolak sikso angkum siro kafe. Angkum sangin siro kafe. Awyan ta suruh naro jok tulung sopo kufar. Sopo opo jok tulung sopo opo asnam. Bita fihi kelawan nolak adab an anfusihim. Fahimi awak diwini asnam lah orang bakal iso. Fakuki bumo kodin ceblok na sopo kufar. Kulku tegesi din jumin bakno sopo kufar. Fian dalam rokok. Rum yo kufar, rum yo asnam walau wawuna lan piro-piro ngomong kafir. Wajinudu iblis lan piro-piro pasukan iblis. Ini dilibuk nan rokabe. Adbahu diksi piro-piro pengikut iblis. Waman nan wong atau atang urut sokman yu iblis minal jini sangin menuso, sangin jin wal insi lan menuso. Asma'u nas kabiannya kabe. Kalau podo ngucap, sopo wong kafir wa ayil wong ngendi sing lajut-lajut kabeh wa hum khalite wong lajut fi dalam neraka ya kasimuna iku karan pabudi serta ne sing disembah sapa demi Allah insine kelakuan khofafatun nasaki lan sing sangko innahu maksud e waswati ismi in mahdufun tidro ai innam kuna ana sapa kita lafidul lan netine dalam kesesatan mungkin enggak jelas kayine ini iki ketok nek wong gawin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sober ngomong ithnu sawi kum bi rabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ithnu sawikum ay khaisun sawikum sekirane wadakno kita kumai sira kabeh kira bil alamin aklan pangerane sak alam kabeh. Fil ibadah tinggal ibadah. Mulane kula suwun njenengan saleh muni Allahu Akbar. Wis najan ora pati paham pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Napa besar. Dengan mengatakan itu sampean tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya sampean tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka nu jengben muni ithnu sawikum fi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kudu yakin. Mana lha menuh dhuwit barang kok tenanan wis biasa.
seneng duwe normal jadi manungsa, seneng wedok yo normal, seneng pangkat normal, tapi anggap normal aja anggap wah narono duwe dunyo piye. Dunyo piye luwih ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoke lawan sithik-sithik misalnya, tapi duit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ono duwit telung dino aja urip, narono oksigen, lima menit sudah napa? Mati. Misalnya ono oksigen tapi ora ono bumi, kaya ceblok. Jadi saya mikir, tapi kalau bumi rana segawe, bumi diatur. Saya terlatih Allah Tuhan, dilatih sedih-sedih, saya dilatih. Pokoknya sementing kita orang sampai sebenarnya muni idnu sawikum birobil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti Allah Tuhan. Ampun sampai ini aku bilang ini dalam mengenai kita sering muni Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ketika ada Nabi, Allahu Akbar tamla'u mizan wa tamla'u ma bina samai wal ardi. Wong mukmin sing lafat Allahu Akbar iku ganjaran iku iso ngebaki langit sampai nopo. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur nopo? Syirik. Sering kadang-kadang wis wae pas ngopi pas asik ya Allahu Akbar. Ora cepekso. Mbok peso to senengane. Pak maca pun sewu, lah macane mbek angop. Mbek kukur-kukur. Sramu itu. Pas hadir wonten wiridan pas hadir. Ida dzikra wa wasilat qulubum dadi pas hadir iso wedi tenan ya pengen. Iso pas keren pas. Pas in ajaro yang sastra ini pas masuk. Ngomong be angop mau rutin. Kuwi nek dijajahi iki ini pas subuh maca ngene wis maca be angop be kukur-kukur pokoke jumlahe padha. Jumlahe jumlahe apa? Mboten cocok kula. Idnu sawikum hirabil alamin. Madakno kita ing sira kabeh birobil alamin sini ibadatin kami ibadat. Nanti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane budal sange petunjuk sapa illal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh Isa itu nek sing pro setan. Nggih, ngeten iki. Ai awaluna tegese piro-piro pemula kita, Allah di naruh pada mengaga iktadai nakang anut kita bimkan awalina. Famala nabil syafi'in. Nah, ini keliru nih Wahabi. Yang Wahabi nganggap orang no syafa'at itu dari ini famala nabil syafi'in wala sodikin. Padahal tiang-tiang ahli sunnah berpendapat famala nabil syafi'in omongannya tiang kafir atau tiang dosa sing ning akhirat itu orang duwe nopo syafa'at. Mergo, ini mati nopo. Famala namun koran ikut dua kita menyafi'i nasi ngomong sing nyafa'at. Tapi nak tiang mu'min, tapi nak tiang wahabi sing alim, dia yakin untuk syafa'at. Si tiang wahabi sing alim-alim, dia udah nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafa'at. Tapi juga nak pecahan-pecahan ikut. Tapi nak sing wahabi, dia sering mau sekitar. Tapi tiang wahabi, nak sing alim, dia yakin ada syafa'at. Karena syafa'at itu hadis yang mutawatir. Ahadis syafa'an mutawatir. Hadis syafa'an itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh ya seluruh dunia itu yakin ada syafaat kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing nganggur sing melik-melik nu raka cekel-cekel karena sinare terlalu lama sidi nah sing sinare akeh karena kepen sinare akeh ketika ada Nabi gue wudhu sing sempurna mbok raimu muruk tanganmu muruk jadi ketika ada Nabi pesen nak wudhu kan nanti adut itu meriki jadi cukup pasak nopo sikut misalnya wudhu sirah gitu. Nyata nona wudhu sirah, masuk ros ini, jadi nopo jempolan teng nopo kuping terus, nyata nopo, nopo ini penunjuk teng penunjuk terus nyata ngantos kofahu semua akbala wa akbar. Iki guru-guru kulo ngantos Nabi nyanat nong nyata niki. Akhirnya kan sak sirah muruk. Dan nama Madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul toh, kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wong sahu virusiku masuk siram. Ya sirah pun ndak ndasuk kepala. Nang ngono jenenge jawil, paham ya. Lah tapi wong sahu wis kadung ngendikan. Wong jawil sirah sithik ya jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap idealmu cukup to. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Lah itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya ya Rasulullah bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpamono wong duwe onto ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu, rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak, niteni.
mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana ireng, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umat ku ya tak diteni anggere ine muruk, tangane muruk ya iku umat. Mulane ketika ada Nabi, inna umati yutawna yaumal kiamati hurran muhajjali min athari wudu. Faman istato ayuti la hurra tau fal yaf'al. Mulane ketika ada ulama kena wudu misale sikot susuk tok adut. Misale mata kaki susuk tok separone napa? Wentes. Pokoke kon susuk kabeh, misale masuk rosi ge susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno basuh ngantos gulu. Wah kan susuk kabeh tapi aja nyemplung kali. Nah itu berlebihan. Lah nek misale ki bantah. Lah nek suruh Gusti tambah sempurna, lah iku berlebihan kategorine. Berlebihan. Jadi paham ya gitu. Terus itu nanti disyafaati nanti. Jadi kok Nabi ini tadi disebut yauma taral mukminina wal mukminati yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin iku yas'anuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar durine ngenapa bersinar. Mengenai nak wudhu sih sempurna jual jawel toh. Nah contoh cukup dari mazhab Syafi'i itu, tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham? Ya enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Aku mau rasa buat takwil. Tapi yo nak aliran santri gondrong kira. Wah, aku nak dibasuh kafir. Kan tambah jauh kurang butuh akeh. Yo rasa aku mau kopi kias kias nongol. Malah cara fikir rasanya terus cara fikir. Rambut yang sah dibasuh itu yang masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kulau ini kan begudul. Ngeten ini sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nak rambut terlalu gondrong, terus sedok sikot, terus rambutnya basuh yang ujung itu. Jadi aku rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika ada Allah, basuh sirahmu. Iku jenenge rasir atau ujung rambut. Jadi cara-cara wong jegung itu jenenge jegung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jegung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono ae aneh-aneh. Panggil jadi anak wudhu yang sempurna jadi kangen ngelokan di Nabi loh jadi gampang dikenali. Mereka sekali rati kenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kalau nanti ngitung, jadi dengan orang masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuhnya separuh rino. Jadi separuhnya rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam, sekitar 3 jam. Itu selesai hisab. Fi kodri rukin nisfin nahar. Ini gampang, buatan cepat sebut. Bandingannya ngerti lagi, Fatuh, orang cepat. Yaumatab yadu wujuhu watas wadu wujuh. Jadi nanti pas akhirat itu ada rai peteng, ada rai padang. Wangger rai peteng, delalah itu trennya melayu ngiri. Agar rai ini padang, delalah trennya melayu nganan. Terus faduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malikan gaya pembatas, semua itu nanti. Bisuri itu pembatas. Terus maafas ada pembatas itu ikidarani ashabu simal, penduduk kiri, ini dianggap Ashabul Yamin pun. Lah pas mulai Ashabul Yamin mulai dipilah-pilah mana papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning tira ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mari kejo kelip-kelip maksud tak warai. Mulane kejo kelip-kelip rawan kegaro sing kiri. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan malaikat lho ora pangeran kuwi maksud malaikat. Lah mulane disebut ya raful mujrimuna fi sirarun fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimune kuwi ora ora ngene peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam ya sami simarun fi wujuhim min athari suci. So ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Tapi ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane simahum fi wujuhi min athari sujud sampeyan wong mukmin sing sering sujud sering wudu iku wajahe ono napa nol bathuke lho ono nol dadi asar sujud ora kok ngetok niku mboten tapi napa nol tapi sing ngetok mergo kaken sujud mboten napa-napa bagus artinya ya apik ae maksudnya tapi ora ono kaitane mbek maknane simahum fi wujuhi min athari maknane simahum wae lho yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum Bayana itu mbak bi aiman. Jadi kau ngarep bersinar, kau kuri bersinar. Mulanya ketika Nabi
Omat alun fauki nuron, wanya mini nuron, wan simali nuron, terus sampai terakhir nabi ngintikan was ali. Ya Allah, jadikan nur di bawahku, di atasku, di kambing kiri kanan, semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir sawak murup kabeh. Nukah di nabi ini, tani ini lebih gampang. Rai ini murup sempurna, tangannya gampang. Bareng kelip-kelip, ninggone ngurine kuping. Wah, ya berat itu kegaruh. Wah, ini kegaruh. Lah engko nek wis dikaei pembatas fajuri babinarum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab terus akhire ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabu simal, ini ashabil ya. Ya cepet, lek cukup waktu digancap cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa radin. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pager wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Disebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtafis min nurikum qilar fi'u wara'akum faltamisu. Munafik bungok-bungok lori nek kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sitok wiritan-wiritan tenan, sitok wiritan boleh simpati. Sitok simpan tenang, senang Quran, sitok mergawi, macam-macam. Itu bahaya. Tapi mungkin sepuluh pengiran, tapi itu bahaya. Sitok sholat tenang, sitok sholat tren-trenan, itu bahaya. Tapi orang anti munafik semuanya merokok. Ya. Tapi kena hisap. Jadi ngamal sekolah ikhlas itu tetap kena apa? Dan itu di bengok-bengok, ungzuruna, buat aku ngenteni kue, wong kue kancaku ning dunia, nakas bisminurikum, ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mu'min ngintikan, kilat si'u waro akum faltamisu, terus di, wow, itu cepat malaikat ngisap, karena identifikasinya cepat, kalau yang nurnya sempurna ya, mu'min, kalau tanpa nur kafir, ya selalu ning dunia, singgal-ngal malaikat, sing diarani kafir, wana nuri, diarani mu'min kelip, lah iku surut pikirane ora kok bulet. Oh iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet iku. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disapati Nabi. Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat, sing di sing dinur. Coba ora Nabi kula golek anjen kan kesuwen perkarane ya. Ndak keton. Wala sadiqin lan ora kanca hamimen kang kena jinut. Sing peduli. Ya gumu utawa yuhimu utawa semo dilekno ing sote kok ampunan urusan kita. Dadi tiyang-tiyang kafir niku jenggen ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiyang napa muk. Falo annalana kok ya iku gedhe kita karotan ana bali. Eros atantek se bali ladunya maring dunya. Panaku namung kok ana kita namung minim sangke ngomong sembo. Dadi iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Misalnya sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ibe gedeng, tangga gedeng kabeh. Iku mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulai ke duelen, nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir itu sampai membunuh rokok, keinginannya hanya satu. Hanya ingin ada waktu kembali ke dunia. Ya entah beberapa menit hanya untuk ngelafatkan la ilaha illallah. Falo anna la rakarotan fanaku na minalmu. Saya ini orang yang ngelafatkan la ilaha illallah. Ya sumpah raro. Padahal wong kafir itu edan balik ning dunia. Maaf yang ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi mampu jali nak kue ning dunya ora duwe nikmat. Eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengini wong sing wis mati sak dunya. Ya kok kowe jek apa? Mane sesuk hen mara kuburan ya. Ngomong. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Paham ya? Saleh diutang iki cek kesempatan nyaur wong cek urip. Paham ya, di dosa di kesempatan tobat, mau ngisi apa? Tapi masalahnya di kecepatan dosa menang, berkecewa. Nah itu perkara. Perkara ini ya itu. Tapi dia nikmat terbesar itu, kue saiki faktanya jening dulu. Ketika wong kafir yang harus mati, ngelamun berharap, falo anna lana karotan fanaku nanawa minal mu'mini. Wong kafir berharap supaya balik, rasa atan tekse balik, lak dunia marik dunia fanaku, namun kono kita menanggung minyak, nasa yang kira-kira mu'min.
Aute au guna ing dalam kene kita mani corona ngenangan. Wataku na lan tak kutai lapat fanaku na ibu jawab bu dari jawab ya. Jawab ya tamani lawan. Lau guna ing dalam kene kita tamani. Lau teh lau guna ing dalam kene kita mani. Wat naku na tidak aku na ibu jawab bu dari jawab ya tamani. Inna fi dalika saat mengikuti kono-kono kafe mas kuri itu sebarang sing disebut mingkis soti kurem sang cerita nih kurem makomi. Layatan ini jadi ayat. Wah makanan dan orang-orang sobat aksaru maka diwangake mukminin mukmin kafe. Wahai narok kegagalan saat mengingat sirah lagu yang dinanti roh juga bela asis rohimu kita sing menangan arrohimu terakhir bela suara minta cepat kembali. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.